Back to the game, last quarter, quarter yang keempat antara Stabak Jakarta melawan Bima Perkasa Jogja, 44-41. Ya, terpaut 3 poin saja, unggul kali Stabak dari Bima Perkasa Jogja. Dibebas, Ramadhani mencoba 3 point. Masih ada Rizky Effendi. Masuk. Sangat baik. Rizky Effendi tadi. Offensive rebound and 2 point. Al Nasadi, Zarin Paritia, foul. Ada dorongan tuh, rookie dari Stabak Jakarta Fernando tadi. Ada perlu banyak Aris. Belajar hal mungkin. Iya, karena ada pancingan-pancingan dari Aris yang membuat dia merespon dengan dorongan dan foul. Zarin Paditya, Restu kali, Alan Asari, Alan, gagal. Oh, ada offensive rebound dari Restu kali ini. Zarin Paditya, kick out, Ali, masuk pun. Kembali 2 point game 44-46. Masih unggul Stabak dari Bima Perkasa Jogja. Raham dan Mergaita pada Amey Johnny. Nice pass. Oh, hampir saja lepas tadi Ramadhani. Dapat pass. Dibaca oleh Frida Aris tadi ya. Benar, Bu. Sarian Praditya. Alana Sadi. Ada Restu kali ini. Triple team. Triple team. Ada Fernando, Ramadhani dan juga Abraham. Oh, Ramadhani yang digantikan. Dan juga Fernando digantikan oleh Caleb dan Ruslan. Dua kali kesempatan free throw. Yang pertama dari Restu gagal. Like I will fan, saya informasikan bahwa setelah ini ada pertandingan terakhir di hari yang pertama antara Hang Tua melawan Pasifik Jaya Surabaya. Juga gagal free throw yang kedua. Ram, Ramad Gaita kali. Oh, zone defense, Bung, sepertinya ya. Benar, Bung. Karena dengan zone ini, mereka cukup menghentikan langkah Stabak. Abraham, Ika. Gagal. Masih Abraham. Ada, Bung. Gagal. Oh, ada Ruslan sepertinya tadi melakukan holding, ya. Oh, offensive foul. Offensive foul. Kalah Nasadi. Zaren Presidia, jak oleh Abraham. Bali Azarian Praditya, Ali Mustafa, 3 point. Oh, ada personal foul dari Abraham Damar Gaita sepertinya. Ya, ada substitution. Legasi menggantikan Rizky Effendi dan Januar menggantikan Alan Nasadi. Yang disayangkan ada 3 kali tembakan ini, Bung. Ya.
sayang sekali. Mendapatkan 3 kali percobaan gratis. Zaran Praditya, putri yang pertama. Oh, sayang sekali. Gagal. Hingga saat ini Bima Perkasa Jogja di kuarter yang keempat belum melakukan personal foul, sedangkan sudah team foul setapak Jakarta. Oh, masuk. Yang kedua dan sudah foul yang ketiga. Akankah menjadi 46 sama? Oh, ya. Last quarter 46 sama. Bima Perkasa Jogja lawan Setapak Jakarta. Kaleb kembali pada Agassi, ngatur serangan. Slow defense masih dilakukan oleh Bima Perkasa Jogja. May Johnny Bung. Kali ini masuk 3 point May Johnny. Ditunggu Bung di corner Bung. Ya. Zarian Praditya. Oh, nice. Up and under. Sangat baik tadi ya. Zarian Praditya coba habis margin point kali ini menjadi 1 point saja. 48-49. Setapak Jakarta unggul dari Bima Perkasa Jogja. Ruslan dijaga oleh Aris Raham. Bali May Johnny. Agassi mencoba 3 point Bung. Oh, Bali 3 point bank shot Bung. Wow, Agassi. Agassi kali ini sama Bung 12 point dengan Widianta Putra Teja. Ya. Sama-sama top score team. Oh, gerakan yang baik dari Yanuar. Ali Mustafa. Ah, saya. Jadi personal foul. Ya, timeout diminta oleh Setapak Jakarta. Unggul kali ini 4 poin. Ya, ada skema yang mungkin hampir sama Bung ya dari quarter counter sebelumnya. Mencoba 3 point May Johnny. Bagaimana menurut Anda Bung? Apa yang harusnya dilakukan oleh kedua tim kali ini? Ya, kalau saya lihat Bung, perbedaannya adalah di kubu BPJ lebih cukup, sebenarnya cukup bagus secara field goal percentage di dalam paint area Bung. Ya, ya. Harusnya mereka bertahan dengan itu meskipun dan melakukan pertahanan terbaik di area perimeter karena pasukan Setapak tidak menyerang ke dalam sama sekali Bung. Ya. Semua serangan mereka dari luar dan itu harus di stop. Dan mereka hanya perlu melakukan itu dengan menyerang ke dalam karena hanya ada Ruslan di sana. Ya. Yang memiliki tinggi lebih dari yang lain. Ya. Mungkin ini waktu yang tepat. Mungkin di 4 menit terakhir Galang Gunawan bakal bermain lagi, Bung. Ya, karena ya. Meskipun ada foul trouble di sana ya. Iya, Bung. Karena mereka butuh Galang di saat menyerang. Ya, kita sudah bahas bahwa di awal kuarter tadi adalah Setapak Jakarta adalah banyak pemain yang melakukan 3 point. Benar. Ini yang cukup membahayakan bagi Bima Perkasa Jogja, mengingat Bima Perkasa Jogja melakukan zone defense. Benar. Benar sekali, Bung. Galang masuk, Bu, ya? Galang harus ditumpukan kembali untuk jaga paint area. Saya kira bakal ditunggu dulu sampai 4 menit, Bu. Ternyata yeah. Langsung, Bu. Back to the game. 48-52. Agassi kali ini. Double screen. Wow. Nah, show di sana. Abraham sendiri. 3 angka. Gagal. Lagi-lagi gagal. Ah. Agassi. Masih ada offensive rebound dari Setapak Jakarta. Kembali. Atau serangan. Agassi. Sama Bung. Double screen. Ya. Kembali ke Abraham kah? Abraham lagi. Ah, sayang, waktu habis lu. Ya. 24 detik. Ada pertukaran saat ada skin di sana, Bung ya. Benar. Galang Gunawan melakukan dengan baik kali ini.
Yanuar. Masih Yanuar kali ini. Eh, traveling. Oh, tidak. Dikit mengenai tangan dari Praditya sepertinya. Kembali melakukan turnover Bima Perkasa Jogja. Masih terpaut 4 poin dari Stapak Jakarta. Gasi. Oh, ini Bung. Wah, kalau masuk tadi sangat bahaya seorang Agassi, pemain muda dari Stapak Jakarta. Abraham. Oh, double steal. Terbaca oleh Azarian. Ya. Alan Asadika ini. Nice jab step Alan. Azarian. Block. Ada Ruslan Bung. Yang cukup tinggi dengan jangkauan tangan yang cukup panjang tadi. Benar sekali. Alep. Bali Agassi. Sipes. May Johnny. Kembali kali ini. Pada Ruslan sendiri. Nice. Oh. Ah. Ada personal foul. Garang Gunawan. Benar. He's out, Bung. Foul out. Ah, sayang sekali, Bung. Tanpa sekali pun memegang bola, Bung, sejak masuk. Ya, dia hanya melakukan help defense dan tanpa melakukan sama sekali tidak memegang bola. Call out. Kali ini digantikan oleh Frida Aris dan juga Yanuar Samoro digantikan oleh Ali Mustafa. Hanya terpaut 4 poin. Dan harus sedikit emosional, Bung. Ya. Jadi cukup berbahaya kalau dibiarkan di lapangan. Ada technical foul dan kawan-kawan. Dan Januar juga ternyata foul trouble, Bung, ya? Ya. Oh, Frida Aris. Oh, Frida Aris ya, foul trouble. Oh, ya. Januar 2 foul. Alan, jangan ditinggal, bantuin bawa bolanya. Ah, sayang sekali. Ya, dipersiapkan di tepi lapangan ada Isman Toyi, Bung. Kali ini menggunakan seorang big man ya di Stapak Jakarta. Kaleb akan fitro kali ini. Yang kedua. Oh, masuk. 53-48. Zahir Praditya. Yaris. And off. Turnover. Setelah menginjak garis tadi ya sepertinya. Iya, kaki dari Restu. Substitution. Isman Thoyib. Oh, saya kira akan menggantikan seorang. Masih sama, Bung. Kare Pramot. Skemanya masih sama ya, Bung? Iya. Satu center saja. Satu big man maksud saya. Small line up. Oh, terjatuh Azhar Praditya. Second violation. Kali tadi Stapak turnover. Selama waktu 3 menit 49 detik lagi. Quarter yang terakhir. Hanya 5 poin selisihnya, Bu. Iya, sangat masuk akal bisa dikejar. Alan Asadi. Restu. Fancy foul, Kaleb. Free throw. Team foul. Oh iya, Stapak sudah team foul. Dari Mustafa itu yang pertama. Sayang sekali gagal. Hey,
kedua dari Ari Mustafa. Masuk. Masuk sangat baik. ...49-53. Oh, licin. Ya, Widianta Putateja gagal kali ini. Ah, sayang. Masih dikuasai kembali. Pemain-pemain dari Stapak Jakarta. 53-49. Widianta spin move. Pas. Pada Isman Toyib. Ah. Masih Isman Toyib. Ah, sayang. Passing yang kurang tepat tadi. Gagal. Nambah poin. Substitution. Major digantikan oleh Oki Wira. Dan juga sebenarnya harusnya play tadi itu Widi harusnya melakukan tembakan sendiri Bung. Ya, ya. Di atas dia berubah pikiran, passing ke bawah, tidak ada yang siap. Tama diminta oleh Bima Perkasa Jogja. Apa yang akan diberikan kepada pemain-pemain, strategi apa? Kita tunggu saja. Masih di Sitek Arena. Kota Solo tepatnya. IPL Gocek Turnamen. Setelah ini juga ada pertandingan antara Hang Tuah melawan Pacific Cesar Surabaya. Sisakan waktu 3 menit. Ini adalah hari yang pertama di Kota Solo, masih ada besok juga hingga tanggal 21. Kalau saya jadi warga Kota Solo pasti datang Bu. Iya benar sekali Bu. Karena tiketnya juga disumbangkan ke bencana. Korban bencana alam Bu ya? Iya. Jadi antar kita nonton basket sekaligus beramal Bu ya? Itu dia Bu. Oh, ada Agassi dan Abraham dan Nugraita, Oki Wira, Caleb dan Isman Thoyib. Alan Azarian. Mas Hadi kali ini, masih Alan. Tidak Aris. Nice. Shoot. Dua. Oh, sayang. Oh, short. Gagal kali ini. Kembali Agassi, jaga oleh Alan Asadi. Oki. Oki Wira. Ah, gagal. Juga gagal. Masih ajaran ya. Raditya. Restu. Penetrasi ke dalam Restu, sangat baik. Hampir saja. Point. Hampir saja Bung Isman Thoyib Bung. Iya, ada Isman Thoyib di sana. Sudah siap bermain volley tadi Bung. 51-53 Bung. Benar sekali. 2 poin saja. Agassi Guantara. Wow. Gagal. Gagal defensive rebound. Vidaris. Zara Pardia kembali. Satu serangan hanya terpaut 2 poin saja. Zarian Panitia, Restu. Kick out, ya. Ya, ada Alan Asadi. Kick out lagi, ya. Shoot. Oh, sayang. Raditya, fake. Gagal. Gagal, ada Isman Thoyib, defensive rebound. Mari, Agassi. Set on offense sepertinya ya, Oki Wira. Shoot. Gagal lagi. Oh, tepis keluar oleh Alan Bu. Under 1 minute, 51-53. Yang terpaut 2 poin, Bima Perkasa Jogja tertinggal dari Stapak Jakarta. Alan Asadi. Masih Alan Asadi. Ah, ada personal foul. Oh, ya. 16 Oki. Oh, Oki Wira saja ya melakukan personal foul.
Ada substitution di sana, Yanuar bisa menggantikan Ali Mustafa. Cukup menegangkan bu ya. Ya benar. Hanya terkau 2 poin dan kali ini free throw 2 untuk Alan Asadi. Masuk. Ya dari sebelum-sebelumnya memang Bima Perkasa kali ini cukup baik dalam pertandingan kali ini. Ada sedikit perubahan yang signifikan Bung ya. Benar Bung. Sama 53, 2 dari 2 free throw Alan tadi masuk. Masih ada 2, 1 possession lagi. Iya. Seth Horn Oven Bung. Ya, Stama Jakarta. Tanya Gasi. 1. Ya. Corner. Oh, oh. Corner. Kaleb Ramon. Kaleb Ramon. 3 point. Oh, oh, oh. Sangat baik Kaleb Ramon tadi. Saya mau 53-56 Bung. Agassi umpannya Bung ternyata Bung. Ya, saya kira dia Agassi yang eksekutor ternyata Agassi sekali. Umpannya dan Kaleb melakukan switch yang cukup bagus saat melakukan screen. Dia ya. Roll tapi keluar bagus sekali. Dan kita tahu orang diri. Anda telah membahas bahwa Kaleb juga mampu melakukan 3 point. Benar Bung. Di pertandingan quarter 1 tadi sudah kita bahas bahwa Kaleb juga mampu melakukan 3 point. Ada Seth Horn Oven dan kemudian saya kira Agassi memang Bung ya. Dari yeah. beberapa skema tadi juga Abraham. Kali ini ada Kaleb yang dari skip pass dan cetak 3 poin. Yeah. Time out diminta oleh Bima Perkasa Jogja. Berarti Bima Perkasa Jogja akan melakukan skema inbound pass. Benar Bung. Di 20 detik terakhir di kuarter yang keempat. Ini akan menjadi dilema Bung. Kalau 20 detik mereka memaksakan 3 point cepat. Stapak, ya. Punya, Stapak masih punya satu timeout lagi. Ya benar sekali. Jadi akan atau set offense dan sekali, apakah di detik terakhir juga mampu melakukan tembakan 3 point. Itu juga sangat dilematis. Permainan catur selesai. Mulai Bung. Strategi benar-benar digunakan sekarang. Oh, ternyata Yanuar Bung yang melakukan inbound pass. Iya. Kalau untuk shoot saya rasa bukan Yanuar Bung. Kalau untuk 3 point ada Azarian dan Alan. Ya, Alan persentasenya lebih tinggi daripada Yanuar. Dan kembali ada bukan seorang big man ya dari Stapak Jakarta. Dan Ramadhani seorang defender baik di Stapak Jakarta. Alan Asadi 15 detik hampir hasil lepas Bung. Ah sayang. Abraham pas. Oki Wira sangat mudah turnover dari Bima Perkasa Jogja tadi. Bima sebenarnya punya timeout lagi Bung. Ya. Masih punya satu timeout harusnya. Restu coba 3 point. Gagal. Usai sudah quarter yang keempat dan dimenangkan oleh Stapak Jakarta 58 dan 53. Bima Perkasa Jogja. Baik, IBL fan dimanapun Anda berada, selain ini masih ada pertandingan antara Pasifik Cesar Surabaya melawan Hang Tuah. Jangan kemana-mana, masih di IBL.